Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara, dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Niko Kan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah, pada pagi ini berbahagia sekali ya, saya berada di wilayah Singkawang Selatan, tepatnya di Jalan Bunpui, di Gang Bunga, dalam acara perayaan masuk altar baru Dewi Air Suimu Nyong Nyong. Nah, pada kesempatan ini Anda bisa saksikan di samping saya sudah berderet patung Dewi-Dewi, juga ada Pak Kung dan juga tempat Hio yang sudah siap. Nanti sebentar lagi akan ada prosesi tempat Hio masuk altar dan patung-patung masuk altar. Dan lebih berbahagia lagi, pagi ini saya ditemani Kasih Bimas Buddha Singkawang, Bapak Warsito. Nah, mungkin Bapak kita bisa memberikan sedikit komentar mengenai perkembangan pertatungan dan juga apa kelenteng di Singkawang, bagaimana Pak selama ini untuk sampai saat ini? Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Saya selaku Kasih Bimas Buddha dan pelaksana di lapangan sangat berbahagia sekali, karena pada saat ini mereka terutama ya kelenteng tempat ibadah sudah memahami tentang birokrasi, dan mereka sekarang itu memahami tentang hal-hal yang sangat sakral. Kenapa demikian? Karena pada saat ini mereka-mereka itu sudah mulai mengenal adanya hal-hal seperti ini, dan mereka selalu berkoordinasi dengan kita semua. Inilah yang menjadi kebanggaan kita, bahwa Singkawang itu menjadi prioritas bagi nasional maupun di dunia, bahwa para tatung mereka itu sudah memahami tentang hakikat dari tradisi, ritual, dan lain sebagainya yang mengangkat pada derajat kita masing-masing untuk mengangkat ke yang lebih tinggi. Ini adalah merupakan filosofi kita bersama. Jadi kita akan mengangkat ya semua ritual ini menjadi hal yang lebih baik, dan seisinya menjadi dasar dari kita untuk ya beribadah. Makasih. Dan juga untuk selama ini yang kita tahu Pak Warsito ya, dalam pelayanan dalam sebuah kelenteng Sipu-Sipu Datang itu biasanya ada juga mengobati pasien-pasien yang mempunyai masalah kesehatan. Dan saya dengan Bang Norman dari kemarin-kemarin itu sudah berunding bagaimana suatu hari itu di Singkawang bisa punya rumah obat yang besar, bisa menampung para petatung itu untuk berkoordinasi bersama dalam masalah pengobatan. Semoga suatu hari Singkawang bisa menjadi suatu tujuan untuk mereka yang mempunyai masalah kesehatan. Siap. Nah. Hal ini juga dilakukan oleh kita ya. Walaupun tidak datang ke Singkawang, tetapi sudah melalui Zoom. Zoom itu juga sangat penting bagi kita untuk memberikan wawasan kepada mereka yang berada di luar yang tidak bisa datang ke Singkawang. Ini salah satu momen yang pertama. Yang kedua, mereka saat ini sudah mulai bergabung bersatu untuk melakukan suatu visi, yaitu visi kesehatan, baik itu secara langsung ataupun mereka secara online. Inilah yang menjadi prioritas kita, bahwa kita itu menjadi yang terbaik untuk kalian. Tapi memang dalam satu sisi ini memang untuk jarak jauh itu memang suatu masalah juga. Karena apa? Namanya pengobatan itu perlu obat herbal gitu kan. Kecuali masalah hawa negatif itu lebih gampang. Nah, maksud saya dengan Bang Norman itu mungkin suatu hari pemerintah Singkawang mungkin dengan bantuan Bapak bisa berkoordinasi kan. Siap. Kita bisa dapat satu rumah obat
yang menampung banyak obat herbal yang berguna untuk segala jenis masalah kesehatan. Ya, harusnya kita itu memang punya satu lahan yang khusus untuk tempat herbal-herbal yang akan ditanam. Ya. Ini kita sama-sama wacanakan ke depan supaya kita menjadi yang terbaik. Karena apa? Obat ke depan, herbal ke depan itu kalau dengan kemajuan ya teknologi pada saat ini itu akan menghambat kita terutama untuk pengobatan secara spiritual dan pengobatan secara herbal itu sendiri. Ini yang perlu kita gagas bersama. Mari ya saya kita bersama-sama bekerja untuk mendukung hal ini. Ya, jadi impian kita rumah herbal Singkawang ya, rumah obat herbal. Thank you.
Thank you.
Thank you.